Seorang pria dikunci warga dari luar ruang mesin ATM di perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, pria itu dikunci setelah warga mengecek CCTV dan melihat pelaku sedang beraksi mengganjal mesin ATM. Pria ini panik setelah dikunci warga dari luar mesin ATM di perumahan Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria ini dikunci setelah ketahuan melakukan modus ganjal ATM. Evakuasi pelaku yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang hendak memukuli pelaku. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari hasil pemeriksaan CCTV, aksi pria tersebut ternyata bukan pertama kali. Dari aksinya yang terakhir ini, pelaku kembali mengganjal mesin ATM menggunakan obeng serta lem. Pemilik ATM yang mengetahui aksi pelaku langsung berinisiatif mengunci ATM dari luar. Pelaku yang kebingungan berusaha menelpon seseorang, sementara warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Kepala toko saya atasan habis sholat, turun ke bawah ngeliat monitor, pas banget dia lagi nyongkel, ada alatnya kok, sama polisi juga dibawa, barang buktinya semuanya ada. Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngunciin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ATM, stiker tipis keamanan transaksi ATM, lem, dan ujung gergaji. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.